sobbing, stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. Halo guys, masih bersama aku. Hari ini kita mau mandi. Kamu mau mandi sama aku? Enggak lah, kita mandiin anjing ya guys, bukan mandiin aku. Kita mandi seperti bebek. Oke, kita mandi. Hari ini kita mandi ya. Mandi. Ting 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 ting. Kita mandi. Kamu mau tahu aku mandiin apa? Bentar ya. Ting ting. Ting 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 ting. Aku mandiin mereka. Mereka mau mandi, sayang. Karena kita mau mandi, kita mandi dulu ya. Bentar, biar kelihatan. Oke, go. Satunya udah mandi, satunya belum. Kita mandi. Ya mandi, no. Mandi sayang. Kamu tak mandiin, sini. Kita mandi. Dekat. Ini namanya ayam. Ayam. Kita mandi baru. Mandi. Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Karena dia itu enggak begitu kotor, soalnya setiap 2 minggu sekali kita mandi guys. Jadinya itu kalau dicium biar wangi gitu ya. Kalau dicium biar wangi. Salah ngadep. Aku tuh soalnya nggak ada waktu buat ngedit guys, jadi langsungan aja ya, anggap aja lab ya kan. Soalnya aku itu nggak ada waktu, aku tahu sendiri aku kerjanya kayak gini, kerjanya mandiin anjing, ngerawatin anjing itu guys. Ngerti kan? Oh dia pakai kepek ini baru semua. Kalau mandi ini tuh cara mandinya, karena dia itu nggak begitu kotor sih, cuman
aku tuh gak suka karena dia tidur sama aku, jadinya harus aku matiin. Kadang lagi aku bilang matiinnya satu bulan aja sekali gitu. Tapi kan yang tidur sama dia kan aku, jadi harus gimana? Gak apa-apa aku matiin. Kalau ada waktu aku matiin ya. Kalau TKW Hongkong itu ya,
walaupun mereka memiliki beban yang berat kayak gitu ya. Tapi ya maksudnya kadang-kadang kan aku kan kalau libur kayak gitu kan duduk sama mbak-mbak kayak gitu. Cerita-cerita kayak gitu. Mungkin kehidupan mereka itu ya terlalu berat. Tapi mereka bisa kayak gitu. Apa jalani kayak gitu maksudnya melewati itu semua gitu. Kadang-kadang aku tuh suka dengar cerita mereka itu karena apa? Karena untuk pengalaman diriku sendiri, ketika aku jatuh, aku harus bisa menyikapi seperti mereka gitu guys. Mudeng kan guys? Kalau nggak mudeng, tanya Ayen. Jangan kan gedung, kubuk pun aku tak punya. Jangan kan bermata pacar pun kamu tiada. Nah, aku sudah anak sitok guys. Anakku umur 11 tahun. Aku dek ini hampir 10 tahun. Aku dek ini hampir 10 tahun. Tapi masih betah-betah aja. Karena apa? Karena kebutuhan yang masih banyak. Aku guys, kamu mau turun? Turun aja. Buat kalian yang pengen apa cantik alami tanpa bahan pengawet, pakai bahan-bahan yang alami. Contohnya lidah buaya. Ini bukan lidah buaya yang suka gombal. Ini adalah lidah buaya yang bermanfaat ya guys. Ini bukan lidah buaya yang suka gombal, bukan. Ini bagus buat kulit, buat wajah. Kalau yang lidah yang suka gombal itu hanya bagus untuk pertumbuhan. Kalau orang sering digombalin itu biasanya cepat dewasa karena udah terlalu banyak gombalan, tertipu banyak kali, jadi dia itu lebih peka. Aduh, ini lidah buaya ya guys, bukan lidah penggombal. Ini yang masih kecil. Aku punya yang besar. Besar, guys, besar. Kamu mau tahu? Bentar ya. Aku kasih tahu kamu. Aku di sini itu nanam-nanam pepaya, nanam-nanam apa-apa kayak gitu, guys. Karena aku itu suka yang alami. Gak suka pakai make up yang aneh-aneh kayak gitu. Paham kan? Jadi aku itu walaupun 30 tahun, 31 atau 30 tahun ya, lupa umur, itu masih aja kayak anak kecil kayak gitu guys, kayak gitu. Ya kan? Seumuranku banyak yang terlihat sudah tua kayak gitu. Karena apa? Karena mereka hanya mengkonsumsi
bedak-bedak yang bikin putih, putih doang, nggak bikin kulitnya apa sehat gitu guys. Jadi kalau pengen kulitnya sehat, aku nggak putih aku guys. Aku nggak putih, cuman kan apa kulitnya tanpa jerawat, ya kan? Tanpa jerawat, terus walaupun kusam kayak aku ini nggak bedakan, tapi tetap aja kan terlihat bersinar, bersinar terang, ya kan? Kayak gitu guys. Jadi kalau kalian itu pengen putih, kalian tahu nggak orang yang terlihat cantik sekali di sosial media itu kalau kamu tahu aslinya nggak secantik itu? Kayak gitu guys. Kalau aku sama aja. Masa iya aku secantik itu? Enggak lah, aku ya seperti ini, tetap kemayu, tetap semangat, pantang menyerah, dan tidak mudah putus asa. Aku guys jatuh bangun kelenger tangi. Kayak gitu guys, nggak perlu ibaratnya menyesali yang sudah tiada kayak gitu. Seumpamanya ya, kayak aku ditipu teman sampai banyak kayak gitu ya. Aku kalau nyeselin itu semua, pasti itu jatuhnya itu down di diriku sendiri. Terus akunya itu jadi orang kayak orang stres, mikirin ini, mikirin itu, kayak gitu kan. Lebih baik aku slow aja, ya kan? Gak usah dipikirin, yang hilang ya udah, habis hilang, kayak gitu. Kita cari lagi, kayak gitu. Namanya hidup ya begini, namanya hidup ya begini guys. Gak ada yang enak-enak, yang enak itu yang gak ada. Sedangkan orang kaya aja masih itu. Ini namanya ini namanya lala. Ini lalapau. Ini namanya lala. Aku tuh suka banget sama anjing. Kenapa ya? Suka banget aku sama anjing. Ini perempuan ya. Perempuan. Dia itu lucu. Terus dia itu walaupun dia apa-apain, dia diam aja kayak apa ya? Enggak ada reaksi. Walaupun dia apa-apain, dia diam aja. Sama kayak kalau ini masih geroncang ininya. Karena aku tuh suka anjing, makanya majikanku itu gak bolehin aku pulang guys. Karena apa ya, ya jarang-jarang orang yang suka anjing, karena dia itu sayang banget sama anjingnya. Kalau aku emang sayang sama anjing itu gak karena duit, karena aku suka sama mereka. Kayak gitu guys. Ngerti kan? Walaupun pekerjaannya seperti ini, tetap semangat. Walaupun di luar sana bilang TKW itu yang aneh-aneh, yang ini, yang itu, jangan didengerin guys. Di sini kita kerja, kamu tahu nggak, banyak di antara mbak TKW itu justru yang ngasih apa ya,
yang ngasih orang-orang yang besar-besar kayak gitu. Kamu tahu di TikTok, di pokoknya di sosial media kayak gitu ya, itu rata-rata yang nyawer itu Mbak TKW. Gak percaya kamu, karena yang bisa beli chip, maksudnya bisa beli koin, itu cuman mbak-mbak TKW yang punya wallet. Ngerti gak? Wallet. Kalau mereka gak punya wallet, gak bisa beli. Kayak gitu logikanya. Kalau di Indonesia ada orang yang beli, kalau dia gak benar-benar mampu ya, gak mungkin nyawer, guys. Beneran gak? Makanya aku tuh salut kadang-kadang ya. Kadang-kadang ada orang yang hina-hina TKW kayak gitu ya. Aku ya terserah mereka ya mau ngomong apa kayak gitu. Tapi kenyataannya kita tuh di sini biasa aja kayak gitu. Ya mungkin ada yang memang suka sama bule ataupun ya mereka emang hobi kayak gitu ya mungkin ada, tapi kan nggak semua orang di sini loh, walaupun bule, walaupun orang sini ya cuek sama kita, tahu, cuek. Kecuali kita bahasa udah oke, terus kita kenalannya itu sama orang-orang sini kayak gitu. Biasanya itu mungkin ya, tapi aku jarang sih tahu kayak gitu ya.